Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi video kali ini aku bakal mukbang mie. Ini dia. Aku bakal mukbang mie ricis yang rasa keju ya, of course. Karena aku suka banget nih sama keju-keju gitu, rasa-rasa keju. Terus aku juga suka sama wafer ricis ini, guys. Dan aku penasaran bakal kayak mana sih rasanya, apakah bakal kayak wafer mie ini, apakah bakal ada rasa pedasnya. Aku nggak tahu. Aku suka sih kalau misalkan keju dipaduin sama rasa pedas. Tapi di sininya tertera level 0, guys. Jadi tingkat kepedasannya tuh level 0. Setahu aku, mie ini ngeluarin yang level lainnya, kayak yang level 1-2 mungkin ya. Waktu itu kan mie-nya lagi viral banget ya. Terus aku nyari-nyari di Indomaret, di toko-toko gitu, nggak ada, guys. Karena kan namanya juga mie baru, keluaran baru. Dan untuk itulah aku beli online. Nah, pas aku beli online, susah, guys, aku nyarinya. Karena pas aku udah check out juga dibatalin sama tokonya. Aku nggak tahu kenapa. Terus aku beli lagi, tapi PO, guys. Nah, yang ini tuh PO. Aku nungguin 2 mingguan gitu. Atau ya, 2 mingguan baru dikirim, guys. Aku beli 6 mie ricis. Cuman keduanya udah aku kasih. Dan yang satu ini bakal kasih ke adek aku juga, karena dia belum pernah nyobain ya. Dan yang ketiga ini bakal aku mukbang di video ini. Aku bakal olah dulu mie-nya. Let's go. Selanjutnya aku bakal bumbuin. Jadi di setiap mie ricisnya tuh ada terdapat bumbu ya, of course nih. Ada minyaknya. Selanjutnya ada bumbu-bumbunya, guys. Jadi minyaknya ada 3 dan bumbunya 3. Sekarang kita tuangin bumbunya. Nggak tahu ini apa aja bumbunya, guys. Ada 2 kayak keju gitu. Mungkin yang ini yang pedasnya ya. Oke, sekarang kita aduk mie-nya. Oke, guys. Sekarang aku mau nyobain dulu ya. Pertama kali kita mulai mukbangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian mau gak? Ini rasanya enak, guys. Walaupun di sininya tertera level 0, tapi ada rasa pedasnya sedikit, guys. Walaupun gak pedas gitu, maksudnya kayak agak ada sedikit rasa hangat pedas, tapi dikit, guys. Rasa kejunya emang bener kerasa. Mari kita makan lagi. Thank you.
guys, jadi aku udah 2 jam makannya, ini sisa segini nih. Aku bakal kasih ke kakak aku aja. Ya, aku tuh sebenarnya kuat ya kalau makan mie banyak. Kalau misalkan mie-nya tuh rasanya ada pedasnya gitu, kayak mie samyang, kayak ikara. Aku kuat kalau makan banyak banget. Kayak misalnya mie ayam, aku kuat ya. Kalau misalkan mie-nya rasanya tuh manis gitu, aku gak terlalu suka guys. Aku sukanya yang pedas gitu. Nah, ini rasanya pedasnya dikit guys. Mungkin gak aku harus beli yang level 1, yang 2 gitu, yang kemasannya hitam. Ini kan level 0 ya, jadi manis gitu. Ya mirip lah, mirip sama wafernya. Not that bad. Ini enak sih guys menurut aku. Dan rasanya tuh ada sedikit bawang bombay gitu. Nggak sedikit, banyak ya sebenarnya. Dan ya, mungkin segitu aja videonya untuk kali ini. Kalian request aja di bawah video apa yang harus aku bikin buat video selanjutnya. Apakah aku harus bikin video mukbang lagi atau apakah? So ya, yeah, jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe. Dan nyalain tombol loncengnya ke semua. Jangan lupa buat follow Instagram bagi yang belum. Instagram aku itu @via.ananda. And ya, yeah, thank you so much guys for watching. And see you guys on my next video. Bye!